Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام Setelah beliau menjelaskan tentang definisi Islam bahwa Islam terdiri dari tiga rukun. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah at-ta'ah. Yang ketiga adalah al-bara'ah. Maka seorang muslim hendaknya menyempurnakan tiga rukun Islam ini. Tiga dari definisi Islam, di mana seorang muslim dituntut untuk merendahkan diri, menyerahkan sepenuhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam tauhid, dalam seluruh jenis-jenis tauhid, apakah dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, ataukah dalam al-asma wa sifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting dan yang merupakan inti yang menjadi pembeda antara ahlu tauhid wa ahlu syirik adalah tauhidul uluhiyah. Kemudian yang kedua, di saat dia telah menyatakan tauhidnya, maka dia harus tunduk dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang kedua ini adalah merupakan kelaziman yang pertama. Di saat dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah, maka dalam langkah untuk menyempurnakan keislamannya, dia harus tunduk dan patuh dan taat terhadap setiap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, di saat dia telah meyakini tentang tauhid, kemudian dia taat dan tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mempunyai sikap terhadap a'da'ut tauhid, terhadap a'da'ullah, terhadap musuh-musuh tauhid dari kalangan ahlu syirik. Maka kita berlepas diri dari perbuatan mereka dan dari para pelakunya. Sikap al-bara'ah tidak cukup dari perbuatan mereka saja, akan tetapi juga dari orang yang melakukannya. Sebab inilah
yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam kepada umatnya. Dan itu adalah merupakan contoh yang baik untuk kita kaum muslimin. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah, bahwa sikap al-bara'ah harus mengandung al-bughd, perasaan benci dengan mereka dan dengan apa yang mereka lakukan. Dan perasaan benci itu betul-betul berasal dari hati kita. Sikap al-bughd, kebencian yang ada di dalam hati kita menyebabkan tiga perkara. Yang pertama, al-mu'ada, memusuhi mereka. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Telah nampak antara kami dan kalian permusuhan. Mesti ada permusuhan itu antara kami dan mereka. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita kaum muslimin untuk mempunyai sikap bermusuhan dengan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, takfiruhum, mengkafirkan mereka. Mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, serta kita tidak ragu dengan kekafiran mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafarna bikum, dan kami mengkafiri kalian, kami mengingkari kalian. Kemudian yang ketiga adalah memerangi mereka di saat yang demikian ini telah disyariatkan. Inda masyru'iyati, di saat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa orang-orang kafir mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang dihalalkan bagi kita, bahkan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dan ada pula yang kita tidak diperbolehkan untuk membunuh dan memerangi mereka, seperti orang kafir yang telah melakukan perjanjian bersama dengan kaum muslimin. Maka bisa disyariatkan seorang untuk memerangi mereka, maka dianjurkan pula bagi kaum muslimin sebagai salah satu sikap bara'ah, berlepas diri dari mereka, dan apa yang mereka lakukan adalah memerangi mereka. Maka ketiga perkara ini merupakan wujud dan dampak dari sikap berlepas diri seorang muslim dari kaum musyrikin dan dari apa yang mereka lakukan. Nah, apabila ada seorang yang dia mengaku sebagai seorang muslim, dia bertauhid, dia mencintai tauhid, dia mencintai ahlu tauhid, naam, dan dia taat, tapi dia mengatakan, tapi kami tidak bisa juga mengkafirkan mereka, kami tidak bisa mengkafirkan mereka, al-Yahudu wa al-Nasara, ataukah yang tidak mengikuti millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Maka dia kafir dan keluar dari Islam karena tidak punya sikap bara'ah. Apabila dia seorang muwahhid, mentauhidkan Allah, cinta kepada tauhid, cinta kepada ahlu tauhid, tapi juga dia cinta kepada musyrikin. Dia cinta, dia senang dengan ha'ula'il musyrikun. Maka ini membatalkan tauhid yang ada pada dia. Membatalkan Islam yang ada pada dia. Allahumma, kecuali dalam beberapa hal.
dalam artian seorang muslim dia membenci syirik pada asalnya. Dia membenci syirik pada asalnya. Akan tetapi dia cinta ba'dul ashkhas. Sebagian dari kalangan kaum musyrikin dia cinta karena mungkin karena satu maksud dan tujuan dunia sehingga dia senang kepadanya. Maka yang demikian ini mengurangi tauhidnya, mengurangi kesempurnaan Islamnya dan tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Naam. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang maratibul Islam. Kata beliau, wa huwa thalathu maratib. Islam itu terdiri dari tiga tingkatan. Bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bahwa al-muallif, al-mujaddid rahimahullah menjelaskan. Anna dinal islamiyya thalathu maratiba. Bahwa agama Islam ini terdiri dari tiga tingkatan. Ba'duha fauqa ba'din. Sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Wahiyal Islamu wal iman wal ihsan. Yaitu Islam dan al iman dan al ihsan. Naam. Wa kullu martabatin laha arkanun. Setiap dari tiga tingkatan tersebut masing-masing mempunyai rukun. Islam mempunyai rukun, iman juga mempunyai rukun, dan al-ihsan juga mempunyai rukun. Dan penyebutan ini dari tingkatan yang terendah sampai kemudian tingkatan yang tertinggi. Tingkatan terendah adalah tingkatan al-Islam. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan al-iman. Dan yang berikutnya adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan al-ihsan. Falaisa kullu muslim mu'min. Walakin kullu mu'min labudda ayakuna musliman. Mesti dia seorang muslim. Dan tidak setiap mu'min itu mesti muhsin. Adapun muhsin bukan nama orang, tapi sifat. Sifat al-muhsin, maka dia pasti mukmin dan pasti muslim. Dia mukmin dan dia pasti muslim. Nah, ini apabila disebutkan ya dan dibedakan antara masing-masing ketiga tingkatan ini. Sebab terkadang antara Islam dan iman di dalam nas-nas yang terdapat di dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang disebutkan salah satunya dan yang dimaksudkan adalah kedua-duanya. Idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Kadang maknanya sama. Islam yang dimaksud adalah iman, dan iman yang dimaksud adalah al-Islam. Nah, tapi kalau dibedakan, maka Islam merupakan tingkatan yang terendah. Kemudian setelah itu iman, kemudian setelah itu al-ihsan. Dan inilah yang disebut di dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika Arab mengatakan kami beriman, katakan kamu belum beriman. Tapi katakan kami Islam. Katakan kami muslim. Karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Karena al-iman berhubungan dengan amal qalbiyah. Amalan-amalan hati. Dalilu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith yang diriwayatkan oleh amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ketika datang Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anil islami wal imani wal ihsan, bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang al ihsan. Wa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam dzalik, lalu kemudian Rasulullah menjelaskan kepadanya. Wa qala, dan beliau bersabda, hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ini hadis yang ma'ruf yang kita insyaallah taala tidak tersamarkan lagi tentang hadis ini. Tsumma qala fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada lima. Dalilu dzalika hadis Ibnu Umar رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس. Islam itu dibangun di atas lima rukun, di atas lima kawaid, lima pondasi, lima asas, lima tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini satu tiang. Wa iqamis salah, tiang yang kedua. Wa ita'iz zakah, yang ketiga. Wa shaumi ramadana, yang keempat. Wa hijju baitillahil haram, dan berhaji ke baitullah al haram, tiang yang terakhir, yang kelima. Ini menunjukkan bahwa Islam hubungannya dengan al-a'malu dhahirah, amalan-amalan yang zahir, persaksian syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah amalan yang zahir, harus diucapkan dengan lisan, dan lisan itu harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hatinya. Lalu kemudian ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mempunyai konsekuensi, keharusan-keharusan berupa amalan-amalan syariat yang harus diamalkannya. Naam. Lalu kemudian setelah itu beliau tidak menjabarkan dan merinci masing-masing dari rukun Islam tersebut. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iban bil qisti. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illa Allah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah. La sharika lahu fi ibadatih. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Naam. Ketika beliau menyebutkan tentang syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua kalimat akan tetapi masuk dalam satu rukun. Sebab kedua kalimat ini harus ada. Kapan hilang salah satunya, maka robohlah yang lainnya. Ketika seorang meyakini la ilaha illallah, maka dia pun harus mengikrarkan Muhammadur Rasulullah. Dan dia harus meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Dan apa yang beliau bawa adalah wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada. Kapan ini hilang, maka batal pula la ilaha illallahnya.
Maka di sini disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah rukun wahidun. Ini satu rukun. Wa innama kanata ruknan wahidan. Dan sesungguhnya keduanya ini menjadi satu rukun. Ma'a annahuma min syaqqaini. Padahal ini berasal dari dua arah. Ya, dua penggalan. La ilaha illallah sendiri, Muhammadur Rasulullah adalah makna tersendiri. Tapi kedua-duanya ini termasuk dalam satu rukun. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna al-ibadati tambani ala tahqiqihima ma'an. Karena ibadah-ibadah tersebut dibangun di atas pembenaran kedua kalimat tersebut secara bersamaan. Harus ada pembenaran tentang la ilaha illallah dan pembenaran tentang Muhammadun Rasulullah. Fala tuqbalul ibadatu illa bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Maka tidaklah diterima ibadah itu kecuali dengan ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Wa huwa ma tatadhammanuhu syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu apa yang terkandung di dalam persaksian la ilaha illallah. Nah, ini kandungan la ilaha illallah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau lebih luas lagi kita mengatakan bahwa la ilaha illallah kandungannya adalah syurut. La ilaha illallah itu sendiri yang harus disempurnakan oleh seorang muslim. Fama hiya syurutu la ilaha illallah? Apa? Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, al-bara'ah, al-qabul. Barakallahu fiik. Naam. Wattiba'ir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam. Dan dengan mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma tatadammanuhu syahadatu anna muhammadar rasulullah. Yaitu apa yang terkandung dalam persaksian kita bahwa Muhammad itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua ini harus ada. Oleh karena itu kafirlah Musailamah al-Kadzdzab di saat dia menyatakan la ilaha illallah dan para pengikutnya juga mengikrarkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak meyakini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, membatalkan syahadah yang kedua, keluar dari Islam. Oleh karena itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang pengikutnya banyak dari kalangan Banu Hanifah. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Padahal dia meyakini la ilaha illallah. Tapi mereka keluar dari Islam. Mereka kafir. Disebabkan karena batalnya syahadah yang kedua. Naam.
Sehingga kedua ini harus ada. Pernyataan la ilaha illallah juga harus dengan keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang dua kalimat syahadat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Allah menyaksikan tentang tauhid bagi dirinya. Dan juga yang ikut bersaksi wal malaikatu adalah para malaikah wa ulul ilmi dan para ulama. Qa'iman bil qisti, mereka tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Beliau berkata, fil ayatil karimati syahadatullahi li nafsih. Dalam ayat yang mulia ini persaksian Allah terhadap dirinya. Bi'annahu la ilaha illahu. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahlil ilmi bidhalik. Dan persaksian para malaikat, persaksian para ulama tentang la ilaha illallah. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti ay al adli. Dan bahwa Allah, bahwasanya persaksian itu tegak dengan keadilan. Thumma qarrara dhalika biqauli, kemudian Allah semakin mentakrir dan menetapkan yang demikian itu dengan firman-Nya, la ilaha illallah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bersaksi adalah mereka yang secara yakin diterima persaksiannya. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lebih mengerti tentang dirinya. Fa'innahu a'lamu binafsihi wa bighairih. Wa asdaku qilan wa ahsanu hadithan min khalqih. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bersaksi juga adalah al-malaikatu, para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang adil dan terpercaya. Mereka tidak pernah khianat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pada mereka. Mereka juga bersaksi. Dan di antara makhluk yang mulia yang bersaksi adalah ulul ilmi, para ulama, menunjukkan ketinggian derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai digandengkan persaksian Allah, kemudian persaksian para malaikat dengan persaksiannya para ulama. Cukuplah ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan mereka, kedudukan para ulama, ketinggian derajat mereka, keadilan mereka, ketikohan mereka. Bahkan mereka diangkat sebagai syuhada, saksi-saksi tentang la ilaha illallah. Ya, asyahid, yang bersaksi mempunyai keutamaan. Al-masyhudu bihi, yang disaksikan pun adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat mereka, merekomendasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggikan derajat manusia kecuali dengan ilmu.
narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Wa fi hadhihi al-ayati manqabatun 'azimah. Di dalam ayat ini terdapat pujian yang sangat agung, keutamaan yang sangat agung li ahli ilmi, bagi para ulama. Haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ah. Di mana Allah mengabarkan bahwa mereka adalah para saksi pula bersama Allah, wa ma'al malaikati, dan bersama para malaikat. Wal muradu bihim, dan yang dimaksud dengan ulul ilmi di dalam ayat ini, ulul ilmi bisyari'ati, para ulama yang mengerti tentang syariat. Al ilmu bisyari'ah, ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itulah yang meninggikan seorang. Sebab ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu yang bermanfaat, ada pula ilmu yang memudaratkan. Ilmu yang bermanfaat pula terbagi dua. Ada ilmu yang bermanfaat secara mutlak, manfaatnya fi dunia wa fil akhirah, itulah ilmu syara'. Ada pula ilmu yang manfaatnya qasir fi dunia, hanya dirasakan di dunia, itu ilmu duniawi, ilmu tentang pembuatan sesuatu, membuat pesawat, buat mobil, dan yang lainnya. Ini hanya dirasakan di dunia. La yata'adda fil akhirah. Ilmu ini tergantung hajat dan kebutuhan kaum muslimin. Kalau kemudian kaum muslimin membutuhkan ilmu itu, maka dianjurkan bagi seorang untuk mempelajarinya. Nah, tapi kalau tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka hukum asalnya adalah mubah, selama tidak menyerempet dan menghalangi dia untuk mempelajari ilmu syar'i. Hukumnya adalah mubah, selama dia tidak menghalanginya untuk mempelajari ilmu syar'i. Boleh dia mempelajari ilmu duniawi. Akan tetapi justru apabila mengarah kepada perbuatan-perbuatan diharamkan, maka menjadi haram ilmu tersebut. Pembuatan alat-alat musik misalnya, jadi haram bagi kaum muslimin. Nah, apalagi ilmu dhar, ilmu yang memudaratkan. Ilmu kalam, ilmu sihir, ilmu nujum, dan yang semisalnya, yang memudaratkan fi dunia wa fil akhirah. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada ilmu yang mulia yang manfaatnya meliputi dunia wal akhirah kecuali ilmu syar'i. Ini menunjukkan bahwa kalau ilmu disebutkan secara mutlak fil Qur'an wa fis sunnah, fa innahu laysa hunaka muradun illa al ilmu syar'i. Kecuali yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Naam. Disebutkan para ulama, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama siapa? Al-ulama bi syari'atillah subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu wal malaikatu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi madza? Ulul ilmi bi syari'ati. Yang mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhul kiram. Dan yang termasuk di dalam ulul ilmi di sini, ya, tentunya terutama dari mereka adalah para rasul yang mulia. Ya, semua rasul ulama. Semua rasul ulama. Oleh karena itu ketika mereka meninggal, apa yang mereka wariskan? Innama warratul ilma, faman akhadahu faqad akhadahu bihadzin wafir. Naam. Wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin li'idhami syahidi wal masyhudi bih.
Persaksian ini adalah merupakan persaksian yang paling agung. Karena agungnya yang bersaksi dan agung pula yang disaksikan, yaitu la ilaha illallah. Fasyahid yang bersaksi huwallah adalah Allah. Wal mala'a wa malaikatuh wa ulul ilmi wal masyhudu bihi, sedangkan yang disaksikan adalah tauhidullah fi uluhiyatih. Tauhidullah dalam uluhiyahnya. Wa taqriru dzalika la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan mengupas tentang makna dan tafsir la ilaha illallah. Wa ilahuna tafaddalu hafizakumullah.